Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zurawati, NIM 1907-03-004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi, mata kuliah Biologi Laut dengan judul materi salinitas. Pertanyaan pertama ialah apakah air laut jika beku rasanya asin ataupun tawar? Jawabannya ialah air laut yang membeku rasanya akan tawar dikarenakan garam tidak cocok dengan wujud kristal. Garam, air, pada proses terjadi pembekuan ataupun terjadinya es, air akan memisah dengan garam. Garam memiliki disensitas yang tinggi sehingga sulit untuk membeku. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah air laut dan air tawar bisa bercampur? Jawabannya tidak, dikarenakan air laut dan air tawar memiliki massa jenis yang berbeda. Juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang memiliki arti dialah membiarkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang satu lagi asin lagi pahit. Dan di antara keduanya ada dinding pemisah. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.